Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 yang tayang 23 Agustus episode 512. Sepertinya kali ini pada akhirnya Dika kembali bersama dengan The Garong. Nampaknya kali ini The Garong benar-benar sangat membutuhkan Dika untuk mencari biaya pengobatan salah satu anggota The Garong yang masuk ke rumah sakit. Dan kali ini Dika pun benar-benar merasa kasihan dengan anggota The Garong yang kali ini berada di rumah sakit. Alhasil mereka kali ini kembali mencari uang untuk pengobatan teman mereka yang ada di rumah sakit sebagai The Garong lagi. Kira-kira bagaimanakah aksi dari Dika dan juga teman-temannya untuk bisa mengupayakan pengobatan temannya yang masuk ke rumah sakit itu. Namun, sepertinya kali ini langkah Dika benar-benar akan sulit karena nampaknya Mbah Gono nantinya akan benar-benar menjegal Dika dan juga teman-temannya melakukan aksinya tersebut. Karena kita ketahui, kini Mbah Gono sudah dibayar oleh praja untuk selalu mengawasi teman-teman Dika sebagai The Garong itu. Wah, semoga saja yang kita harapkan Dika dan juga teman-temannya bisa mengatasi Mbah Gono yang kali ini sudah menjadi anak buah dari praja kembali. Akan seperti apa sebenarnya keseruan di episode malam hari ini? Akankah misi dari Dika dan juga The Garong akan berhasil atau justru digagalkan oleh Mbah Gono? Makin penasaran, saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.